di poin-poin yang kita butuhkan. Misalnya kita butuhkan orang yang bisa leadership leadership skillnya bagus. Kita baca sini, oh dia udah biasa jadi ketua, itu nilai plus lagi. Walaupun fresh graduate, nanti bisa jadi kandidat yang oke buat kita. Itu yang kelima yang perlu ada di CV. Kemudian keenam ini juga nggak kalah penting kalau misalkan kita ada training-training yang berhubungan sama posisi yang dilamar. Misalnya kita mau training sales, mau mengelamar sales. Sales kan harus kayak jago untuk menjual produknya, membuat orang mau membeli, persuasion skill. Misalkan dia ada training pernah apa negotiation skill atau training selling skill yang mana relate sama posisi dilamar itu dimasukin aja. Atau misalkan kalian ngelamar untuk data analis. Data analis itu butuh skill bisa ngolah Excel atau misalkan bisa makro Excel, terus kalian pernah les gitu, itu dimasukin aja misalkan training Excel advance gitu. Kalau relate sama pekerjaannya dimasukin aja. Bahasa juga, misalkan kalian bisa bahasa Inggris sampai mana, atau misalkan bisa bahasa lain, siapa tahu kita tuh lagi ada kebutuhan tim ekspor yang bisa bahasa Arab gitu. Oh ternyata ini orang bisa bahasa Arab nih, kita misalkan mau ekspor produk ke Arab, kita harus bisa orang yang ngerti nanti ingredientnya dalam bahasa Arab, itu dimasukin aja. Terus software, itu yang tadi ya, misalkan data analis, harus bisa pakai SPSS misalkan, atau misalkan desainer, pakai Adobe Photoshop, gitu. Sama yang terakhir, interest. Interest nih kelihatannya kayak nggak ada hubungannya sama pekerjaan, tapi kalau usernya rada unik, dia tuh kadang ini ada nggak yang kandidatnya suka traveling? Aduh, saya nggak mau yang hobinya traveling, soalnya dia pasti nanti kalau udah punya cuti, cuti terus, cuti liburan gitu. Tapi sebenarnya nggak salah nulis traveling. Ada juga user yang suka traveling, terus kayak aku pengen cari yang traveling supaya nanti kalau misalkan lagi liburan bisa traveling sama timku, dia enak diajak traveling bareng. Kita tulis aja apa sebenarnya hobi kita, karena ya gak ada salahnya, karena user juga butuh refreshing, dia kadang butuh teman buat bareng-bareng kayak gitu. Atau misalkan suka sepedahan, tulis aja, siapa tahu nanti weekend-weekend bisa sepedahan bareng sama bosnya kayak gitu. Itu udah sekian, nggak terlalu banyak sebenarnya sih. Aku pengen sih kayak misalkan dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing CV-nya kayak apa gitu, nanti aku mungkin bisa kasih feedback udah bagus atau belum. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen feedback dari aku tentang CV kalian. Udah sih Miss, mungkin terlalu lama atau terlalu sebentar? Enggak atau pas? sih, pas-pas aja aku bawa ini. Okay. Oke, makasih Kakak Farah. Oke, jadi teman-teman sekarang jadi boleh nanya-nanya. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Atau kalau ada yang punya CV dan mumpung ada Kak Farahnya, jadi biar sekalian di apa namanya dikasih feedback. Gitu. Jadi enak. Jadi nanti kalian langsung, oh yang benar tuh kayak gini gitu. Bukan benar sih yang ideal. Mau dong Miss di review? Boleh. Waduh kok banyak nih ya. Mau yang mana dulu nih? Oke. Kak Farah menerima berapa CV? Far? Ya. Menerima berapa CV? Dua dulu. Oke, dua. Karena ini yang paling atas Galih. Yaudah Galih dulu. Terus aku ambil satu cowok, satu cewek ya. Kalau yang nama, ya oke, maafin ya Tegar. Jadi sama Raffi, sama Gali, sama Dini, oke? Boleh? Gali, bisa dikirim sekarang, Gali? Gali Rustandi bisa share screen, coba. Maafin ya, guys. Karena ini... Kalau ada waktu, nggak apa-apa, nanti kita tambah. Iya, siap. Mungkin kalau ini bisa nyiapin pertanyaan dari sekarang, ya. Oke. Coba Galih share screen, bisa nggak? Galih coba unmute deh, jadi biar kita bisa tektokan. Bisa ngobrol ya. Ada suaranya nggak, Miss? Ada. Bentar. Teman-teman, kalau misalkan nanti mau tetap minta feedback, bisa lewat email juga sih. Nggak, ya, seri juga nanti. Salah ya? Nggak, benar. Benar kok, nggak. Tadi tuh tiba-tiba muka...
Untung profil okay. picture-nya bukan sama siapa gitu ya. Iya betul. Oke, siap. Siap Farid, disimpan dulu ya pertanyaannya, satu pertanyaan. CV-ku. RMU speaking. Yes. Tadi ada drakor kayaknya mereka suka suka drakor. Mana ya bentar. Kamu lagi di rumah itu, atau di kafe, Far? Aku karena aku lagi di rumah. Terus ada kayak rumah pemasaran gitu, terus kayak ada wifi-nya. Oh. Udah tutup sih, tapi tadi aku kayak minjem kuncinya ke Pak Satpam dulu gitu. Ya Allah. Lihat ini, kalau dilihat ini denah-denah rumah ya, kalau misalkan ada yang mau ngambil. Kita sambil nunggu Mas Galinya, nunggu CV-nya. Aku tuh di rumah lagi tahlilannya, kan gak mungkin ya aku ngasih itu sambil la-ilah-ilah. Iya. Gak apa-apa sih, tapi yang penting bisa sharing ke teman-teman ya. Iya. Iya, nanti dikasih ya emailnya. Waduh, Michelle. Oke, untuk gini nanti disiapin aja ya. Jadi langsung share screen, sayang. Nah, ini kelihatan gak, Miss? Oke, kelihatan. Eh, bentar. Keluar. Kenapa? Oh. Kenapa? Bentar. Kepencet. Iya. Kumpulan komik kurnatis. Anaknya produktif ya kalau nggak nonton drakor, nah. Baca komik. Oke, boleh. Coba. Kelihatan nggak? Baca. Aku coba, nggak usah diceritain dulu. Ini aku ceritanya HR ya. Lihat, oh ini kelahiran 97, berarti umurnya sekitar 23 ya. Oh mungkin first graduate baru-baru lulus nih. Oh rumahnya di jalan... Pesantren. Oh di Bandung ya. Gang pesantren, rumah saya di jalan pesantren, ini di gang pesantren, apa kita tetanggaan ya? Oke. Email, HP ada ya. Anaknya disiplin, mudah bergaul. Oh oke, mudah bergaul nih. Poin plus, dapat bekerja sama dalam tim, poin plus banget. Kreatif dan pekerja keras juga poin plus. Ini TK, SD, SMP, mungkin kalau fresh graduate, SMP, SMK. Oh ini belum kuliah berarti ya? Belum, Miss. Oke, belum. SMK, pengalaman kerjanya pernah magang di Pertamina, PK, praktek kerja di, pernah kerja di perusahaan, sedang bekerja di sini, keahliannya, bisa melakukan analisa konvensional. Boleh di zoom yang keahliannya? Kalau keahlian ini harus sedetail mungkin apa poin-poinnya doang, Miss? Sebenarnya sih enaknya poin-poinnya ya. Ini kayak nggak usah dapat menggunakan sistem operasi Microsoft Excel Word gitu. Sebenarnya keahlian ada Microsoft Office dalam kurung Excel Word gitu. Kayak. Oh iya iya. Itu ya. Sebenarnya untuk keahlian itu nggak harus dijelaskan dalam bentuk kalimat sih. Kita bisa kayak munculin aja logo Microsoft Word-nya atau Microsoft Excel-nya gitu. Dapat melakukan analisa mikro menggunakan metode PCR. Oke, dapat melakukan, kecuali yang kayak gini ya, dengan metode PCR, mikrobiologi kan nggak ada logonya, tapi kalau Word atau Excel itu dia bisa juga dicantumin kayak logonya aja nih, misalkan bisa Excel gitu. Oh iya, iya. Dapat melakukan beberapa alat instrumentasi. Kalau yang kurang, kalau Excel atau Word kan itu familiar, kayaknya semua orang tahu ya. Tapi kalau yang benar-benar udah technical, udah technical, boleh dijelasin sih. Nih aku coba di zoom out lagi deh. Zoom out ya. Pengalaman kerja menurutku masih ada yang kurang. Pertama adalah periode waktunya belum ada. Magang ini kapan sih sebenarnya magangnya? Terus kerjanya selama magang apa? Kita kan pengen tahu nih. Mungkin bisa ditambahin tuh bagian pengalaman kerjanya supaya kita kebayang selama magang kerjaannya apa. Terus karena mungkin anak fresh graduate itu bingung yang mau dicantumin di CV apa ya, kalau misalkan cuma SMK aja kan nanti sepi ya. Ya udah nggak apa-apa deh, tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti akan banyak banget pengalaman kerjanya, jadi nanti bisa dicantumin seenggaknya SMA atau kuliahnya aja, TK, SD, SMP-nya nggak usah. Kalau informasi coba digeser ke kiri, kayak informasi nomor HP, email itu udah mudah dibaca sih, kita cepet taunya, umurnya kita jadi tahu. So far bagus sih, paling yang pengalaman kerjanya kurang didetailkan ya, sama yang keahliannya bisa dibuat lebih, gak harus terlalu wordy gitu, gak terlalu banyak kata-kata, bisa dimunculin gambar-gambar sama hanya jadi lebih menarik gitu ya, Miss? Iya, jadi lebih menarik gitu.
Oke sip. Oh, paling kalau mau ditambahin pengalaman organisasi, belum ada ya di sini ya? Belum. Iya. Soalnya kirain saya tuh kalau CV itu katanya lebih bagus satu lembar katanya Miss, makanya saya bikin untuk dipadetin jadi satu lembar. Oke. Sebenarnya ini TK SD SMP boleh aja sih di kurangi, TK nggak usah mungkin ya. Oh Kalau iya. misalkan belum kuliah, ya mungkin SMP SMA terus ditambah space berarti bisa buat pengalaman kerja. Sebenarnya CV Oh nggak iya, harus baik. satu lembar sih. Yang harus satu lembar itu namanya resume. Sebenarnya yang kayak gini tuh lebih namanya resume. Kalau CV, resume itu karena memang benar-benar ringkas informasinya tuh benar-benar dipadetin. Kalau CV itu lebih detail lagi, tapi jangan terlalu banyak halaman juga. Biasanya sih 1-3, tapi mayoritas orang-orang sih di 2 halaman kayak yang contoh tadi itu CV. Ini agak-agak mirip resume, tapi nggak Oh iya. secara fungsi sama aja sih CV sama resume untuk lamar kerja atau apa gitu. Iya, bisa dimasukin nih pengalaman organisasinya. Oh baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terus kan kalau misalnya kan sekarang kan paling udah nggak zaman gitu ya Miss. Kalau misalnya lamar-lamar lewat pos, kan biasanya sekarang kebanyakan email nih. Nah kalau HRD cara membaca email biar mudah, maksudnya di screening sama HRD tuh kayak gimana sih Miss? Ciri-cirinya gitu? Ciri-cirinya, kalau misalkan aku biasanya kalau misalkan ngeblas, aku pasti minta subjeknya itu ada templatenya. Misalkan nama, strip, posisi yang dilamar. Karena bisa jadi kita pas ngeblas poster tuh kita lagi ngeblas 5 lowongan. Dan kita harus udah siap nih mau nge-screening ini untuk posisi apa. Kalau aku biasanya kayak gitu, tapi mungkin HR lain beda. Tapi kalau misalkan nggak ada aturan, mungkin bisa ditulis juga kita ngelamar untuk posisi apa. Nah, nanti kalau aku juga paling nggak suka kalau misalkan ada pelamar yang masuk di zip dulu atau di RAR dulu, karena itu harus di-download dulu. Sedangkan kita pengennya kalau misal ya di-download dulunya terus harus diekstrak dulu. Ya pokoknya lebih panjang lah tahapnya. Enaknya sih ya udah CV aja dilampirin dulu atau beberapa file penting gitu atau cover letter atau ijazah misalkan kayak gitu. Terus Gitu. yang bagian itu loh Miss, kayak misalnya di depannya harus di kita cantumin dulu nggak kayak selamat siang gitu. Oh iya dong, Atau di langsung body kirim CV. emailnya harus Oh. ada dong, di body email misalkan selamat siang saya dijelasin singkat aja, saya ini saya Galih lulusan SMK Negeri 7 ingin melamar untuk posisi ini, saya itu orangnya seperti apa, saya rasa saya bisa berkontribusi di perusahaan Bapak atau Ibu gitu. Pendek aja sih karena nggak biasanya nggak terlalu dibaca juga sih, kita akan langsung baca CV tapi supaya lebih apa ya, lebih sopan dan lebih ini, lebih baik ada kata-katanya, jangan cuma kirim CV aja gitu, ada kata-kata pengantarnya. Oh iya. Okay. Kita lanjut ke Makasih CV Miss. kedua ya. Makasih Iya, juga Gali makasih sudah Miss. jadi volunteer. Iya, sama-sama. Bisa stop Oke, share. berarti Oh iya. satunya Dini tadi. Dini bisa nggak sayang? Coba Dini suaranya bisa dihidupin cantik. Halo, Miss. Ya. Kedengeran. Ini Coba. aku. Ini kali ya. Coba. Oh, iya. Aku sambil baca chat deh. Oh, udah ngechat. Pertanyaan nanti aku yang bacain Fir. Jadi Oh, udah oke. di Okay. udah di apa sih namanya itu? Udah disortir gitu. Oh, oke. Okay. Ini sekarang Mbak Dini ya. Oh, oke. Okay. Ini seumuran sama Mbak Galih tadi nih. Aku biasanya ngobrol sendiri aja gitu pas lagi baca-baca. Fresh graduate ya. 22 tahun. Oke, okay, nanti aku kontak email sama nomor HP-nya deh. Fotonya udah bagus karena rapi, formal, bukan foto selfie atau apa. Ada personal data juga. Oke, okay, yang poin keduanya udah ada. Oke. Okay. Poin keduanya juga oke okay semua. Kata-katanya poin positif, achievement, inspirational alumni event. Oke, okay, anak Unpad tuh bagus dong nih. Jurusannya apa ya? Ke Indofood. Oh, ini kan fresh grad. Oh, dia jurusannya hukum. Oh, hukum. Oke, okay, ada di atas ya. Oh, hukum Unpad, kumlot, tuh pinter banget. Pernah jadi bendahara, pernah jadi marketing. Top 3, oke. Okay. Coba ke bawah lagi. Pernah ikut training ini ya. Anaknya aktif juga nih. Oh, anak kampung Inggris Bandung. Ya ampun, aku juga pernah les di situ. Kadang suka ngobrol-ngobrol sendiri aja gitu. Ih, ini seini. Ah, coba ah diproses gitu. Kadang kepo aja gitu. Ketemu yang sama gitu.
Oh iya sih. UX training. Terus nanti pas interview kayak nyoba-nyoba. So, kamu dulu waktu training di kampung, les di kampung Inggris, missnya siapa? Kadang aku kadang suka kepo gitu juga sih. Oh iya. Kalau misalkan ada kandidat yang ternyata aku juga pernah satu organisasi atau satu lembaga gitu, kadang anaknya biasa aja, tapi ini sama, panggil interview aja deh dulu gitu. Tapi yang penting posisi-posisi lainnya tetap ini ya, nggak yang jurusan udah beda, trainingnya udah oke, September advokat oke, Mei. Sebenarnya ini udah lengkap, tapi secara penulisan aku sih agak kurang suka karena nggak tahu ya. Sebenarnya enak sih dibaca waktu, tempat, apain gitu kan. Oh, waktu di mana, ngapain gitu kan trainingnya. Tapi ini kan untuk mempersingkat ya, nggak apa-apa sih. Ini di front runner sebagai English. Oke. Terus dia pernah ikut workshop juga. Aduh, anaknya aktif banget nih. Oke nih, asosiasi pembina hukum, Alsan Corporation. Oke, nggak ada pengalaman magang tapi ya kayaknya nih anaknya. Magang aku sempat sih, Miss. Aku lupa apakah aku masukin di work experience kebetulan. Di bawah ya? Work experience-nya di... Oh, oke, di bawah nanti. Oke, naik dulu aja belum berarti aku. Ini mungkin lebih ke urutannya ya. Skill sih biasanya agak-agak akhir nanti. Experience in legal. Oh, oke. Proficient, driving license-nya apa misalkan A atau C. Nggak apa-apa sih tambah. Jadi aku bingung apakah aku harus tulis A dan C atau... Nggak apa-apa, tulis aja A dan C. Bahasanya oke. Terus ke bawah lagi. Paling nanti skill taruh di bawah aja. Karena biasanya aku sih nyari langsung ke jurus kuliah di mana, jurusan pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja tuh justru penting. Aku sih lebih suka di halaman pertama. Jadi coba ke bawah lagi work experience-nya. Tapi ini benar ya, CV tuh nggak ada yang paling betul. Cuman menurutku lebih enak di awal gitu. Tapi banyak ya pengalamannya. Oh, oke. Misalkan poin pertama dari 2020 Januari sampai sekarang di Hadri Purno Hadinoto Partner Law Firm sebagai paralel I'm responsible to do legal review regarding client matters which requires knowledge of. Sebenarnya ini udah lengkap. Secara lengkap ini udah lengkap banget, udah enggak ada. Paling nanti gimana caranya supaya lebih enak dibaca. Tapi ini sebenarnya enak dibaca, cuman mungkin yang bagian responsible-nya jadi kayak baletnya gitu loh. Jadi kayak Januari present, jadi kayak nggak semuanya nyambung. Kayak kalau misalkan kita cuma butuh kapan dan kerja di mana, bisa lihat di awal gitu. Tapi kalau kita pengen tahu lebih jauh tentang ngapainnya, oh di baletnya, lebih enak sih di balet gitu biasanya ngapainnya itu, responsibility-nya. Tapi ini udah bagus banget, udah lengkap. Jadi kita tahu nih, HR itu selama dia magang di sini atau di himpunan Hima ini atau di sebagai apa bendahara ini dia kerjanya apa aja, ini udah bagus banget, udah lengkap. Coba ke bawah lagi. Ini ada berapa halaman jadi totalnya? Dua. Kampung ada tiga. Oh, oke. Okay. Oh, anak kampung Jazz. Wah, berarti anaknya ini agak-agak gaul juga nih, selain aktif dia ini juga ya, bukan anak yang cuman kuliah pulang-kuliah pulang. Oh, ini oke nih. Ke bawah lagi. Nah, education ini penting juga. Aku makanya tadi tuh nyari, ini anaknya jurusan apa? Sebenarnya ada sih, cuman Bachelor of Law aja di atas ya. Cuman, justru menurutku halaman 2 ini adalah halaman yang aku cari pertama. Karena aku yang pertama kali lihat biasanya jurusan sama pengalaman kerja. Jurusan, pengalaman kerja. Justru dua poin-poin di halaman 2 ini yang biasanya aku cari di awal gitu. Yang biasanya di halaman 1. Ini lengkap banget, implementation. Oke, ke bawah lagi. Sebenarnya ini yang... Yang atas sih sebenarnya. Oh, ini sebenarnya bagus dan lengkap, tapi urutannya sih menurutku. Berarti personal information biasanya di awal. Okay. Karena aku nanti akan langsung mencari email, nomor HP, gitu. ID number agak jarang sih, ini KTP ya. Ya, makanya aku bingung, Miss. Apakah harus masukin ID number, kah? Enggak, ID number enggak sih, enggak perlu. Karena nanti juga akan diminta dilampirin KTP-nya, scanan KTP, gitu. Coba ke bawah lagi. Ini udah bagus, tapi tinggal urutannya aja sih. Oke. Okay. Udah, ini udah oke banget, tinggal KTP. Oke, okay, terima kasih. Miss, aku mau nanya deh. Gimana? Kalau untuk
CV kayak gini, kalau misalnya dibikin tuh columns kanan kiri gitu, apakah lebih baik apa gimana sih, Miss? Karena kan kalau misalnya kita ngelampirin kayak, maksudnya kayak punya aku sentences panjang gini kan, ini 3 lembar nih. Kan kalau dibikin tuh columns kayak yang dicontoh, menurutku lebih enak sih. Jadi kalau misalnya Miss Farah sebagai HR tuh sebenarnya lihat CV, apakah melihat dari template-nya juga kah? Atau gimana? Sebenarnya nggak ada template yang terbaik. Ini enak juga. Yang tadi enak juga. Tapi kalau misalkan wordy kayak gini sih enaknya. Ini udah oke sih. Aku juga sebenarnya CV-nya kayak gini, nggak apa-apa. Cuman informasi-informasi pentingnya di atas. Sebenarnya ini udah ada juga sih informasi penting. Kayak personal information mau di nggak adain juga nggak apa-apa yang di bawah. Oke. Tapi ini benar yang namanya CV itu sebenarnya kayak gini. 1-3, jangan sampai lebih dari 3. Kalau 2 halaman lebih baik. Kalau misalkan tadi pengalaman kerjanya tuh lumayan banyak tuh, nanti mungkin bisa disortir yang relate sama posisi dilamarnya aja yang dimasukin, supaya nggak terlalu banyak. Jadi ya bisa 2 halaman aja. Tapi 3 halaman masih oke. Tapi 2 halaman masih 3 halaman masih oke. Tapi kalau bisa dibikin 2, mungkin lebih nggak terlalu banyak kertas gitu. Oke. Thank you Dini udah mau jadi volunteer. Bagus banget sih ini, tinggal urutannya aja. Maksudnya aku udah lengkap banget. Oke. Mungkin masuk sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab ya. Bentar ya. Nanti kalau waktunya cukup insya Allah ada nanti yang di ini lagi ya guys. Bentar aku harus ke atas lagi nih. Banyak dari oke. Nih, enggak tahu ini dari siapa ya. Soalnya saya dapatnya dari private-nya. Oke, ini yang nanya nih, misal kalau apply di perusahaan desain, tapi posisi non-desain, sebaiknya CV-nya gimana? Nuhun, Farid Muhammad Buset. Suara di pinggir jalan. Musato atau langsung 2, Far? Satu dulu, aku orangnya pelupa. Udah, itu dulu deh. Ngelamar posisi desain, tapi jurusannya bukan desain. Tapi pasti dia suka desain, makanya dia ngelamar desain. Kalau dia suka desain, pasti dia ada pengalaman-pengalaman lain di desain. Itu bisa dimasukin di CV tuh. Apakah dia itu pernah mendesain apa, atau dia training desain apa. Walaupun dia bukan jurusan desain, kita harus cari nilai lebihnya dari itu sih. Apakah training, atau kita pernah ada achievement, menang lomba desain apa, itu kita masukin aja, nggak apa-apa. Karena biasanya passion sama jurusan nggak nyambung. Kayak aku teknik masuknya ke HR juga. Oh iya, aku mau nanya nih pertama kali. Oh iya, boleh nggak nanya satu pertanyaan ya? Dulu pas Farah, kan Farah industri kan, terus sekarang di HR, aku juga lumayan kaget. Oh iya, gitu kan. Setahu aku ada HR tuh anak psikologi or something. Gitu. Iya, betul. Terus dulu pertamanya si Farah, Farah pas daftarnya jadi apa gitu. Oke. Ini aku cerita dulu 3 tahun yang lalu. Ya. Aku tuh dulu sebenarnya memang sudah magang tingkat 3, aku udah magang di Indofood. Pas magang, aku nanya lagi nih objek TA, aku kayaknya mau di sini juga nih, Bu. Tingkat 4 aku objek TA di Indofood lagi. Habis itu pas lagi nyusut TA, Bu, ada lowongan-lowongan enggak ya? Di info lah, ada lowongan nih di pabrik di bagian manufacturing, production planning. Aduh, Bu, tapi saya tuh kalau production planning tuh kayaknya pas kuliah tuh enggak ngerti gitu. Kayaknya aku mau jurusan HR aja, di HR ada lowongan yang kosong nggak ya? Oh, kebetulan yang HR juga ada yang kosong. Makanya waktu itu abis lulus, coba proses rekrutmen HR yang emang udah diinfo ternyata kosong, terus alhamdulillah lolos interview user, psikotes, medical check-up, ya akhirnya masuklah ke HR. Karena aku dari kuliah, itu emang udah, nggak tahu ya, aku walaupun aku jurusan teknik industri, biasanya kan teknik industrinya tuh ke supply chain gitu-gitu, tapi aku nggak sanggup gitu. Jadi aku pun waktu ada mata kuliah pilihan, aku emang udah ngambil sistem penggajian, sistem manajemen sumber daya manusia. Emang dari kuliah kalau ada pilihan ngambil mata kuliah pilihan, aku ngambilnya ke arah HR sih. Udah interest dari kuliah tingkat 3, tingkat 4. Gitu. Itu istirahat sedikit ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak aku tadi, ini kok bisa ya gitu. Karena kan tadi kamu bilang kadang harus relate or something. Karena HR ngelihat CV-nya. Nah, dulu Ayah Farah dulu industri, sebelum jadi HR gitu. Oke, pertanyaan kedua, Far. Kalau aku mau tanya, sekarang-sekarang ini banyak nggak sih perusahaan yang minta CV dengan tulisan tangan? Soalnya aku pernah dengar ada perusahaan yang pakai jasa grafolog untuk baca karakter atau psikologi pelamar itu, thanks before Fitrioni Patrianto.
Kalau di Indofood sih enggak ya. Enggak ada yang kita ke arah pengen melihat dan bisa membaca apa ya kepribadian orang dari tulisan tangan. Tapi kita ada, kalau orang udah ngirim CV, kita nanti akan kirim kayak form data diri, pertanyaan yang lebih detail lagi, selain yang kayak di CV ada tambahan lagi, ekspektasi gaji kamu mau berapa, terus keluarga kamu siapa aja, bapak ibu kerja di mana. Itu bisa ditulis tangan maupun diketik. Tapi aku juga gak berharap untuk ditulis tangan, karena kadang gak kebaca juga. Jadi kalau menurutku gak semua perusahaan ke situ sih, tapi kalau ada bisa jadi. Cuman kayaknya itu hanya beberapa perusahaan aja deh. Tapi sebagian besar kayaknya enggak deh. Belum pernah sih aku ada ngelamar tapi harus tulis tangan. Okay. Karena itu bisa dilihat di psikotes. Nanti psikotes tuh biasanya ada yang kita harus ngegambar. Mm-mm. Kayak gitu kita lihatnya di situ justru. Okay. Siap. Udah ya? Udah kan? Siapa tadi Fitrioni? Okay. Pertanyaan ketiga, Far. Kamu menerima berapa pertanyaan? Sampai waktu habis nggak apa-apa. Kita waktunya jam berapa? Iya, siap nih. Tapi ya. Tapi jangan malam-malam ya, nggak enak nih numpang kantor pemasaran. Ya, aku juga mau pulang. Oke nih, tiga lagi kali ya. Ya oke, untuk daftar list prestasi saat ikut lomba gitu, apa boleh dijantumkan, Kak? Dan aku kebetulan bisa bahasa Melayu, apa bisa dimasukkan CV? Ya Kak, soalnya kan bahasa Melayu di Indonesia itu bahasa daerah, tapi apa ada peluang buat bisa ditempatkan ke Malaysia atau Brunei? Terima kasih Muhammad Aditya. Oke. Menurutku kita menulis Melayu di CV itu nggak terlalu mengambil space, dan itu memang perlu juga sih bahasa. Menurutku dimasukin aja Melayu. Walaupun aku nggak ada pengalaman bahasanya Melayu langsung ditempatin di Malaysia, nggak sih, karena kita nggak ada cabang di sana. Tapi aku pernah nih sales, dia harus bisa bahasa Melayu ya, apa ya. Itu pernah terjadi, tim sales, dia harus bisa sosialisasi sama warga setempat, dia harus nego, jadi dia perlu bahasa tertentu, itu beneran terjadi ada gitu. Jadi menurutku tulis aja. Dan kemungkinan untuk kita misalkan, apalagi perusahaan yang ada ekspor ke luar negeri, itu ada kemungkinan juga. Menurutku gak apa-apa, masukin aja bahasa Melayu. Bagus kok. Hai, siap. Terus nih, okay, ada lagi. Untuk informasi-informasi di CV, itu misal extracurricular activities, paling maksimal berapa poin ya, Kak? Dan kalau kirim CV via email, attachment-nya harus ada cover letter-nya enggak? Terima kasih, Megaria. Okay. Sebenarnya enggak ada batasan maksimum, cuman jangan banyak-banyak juga. Kalau kita udah banyak banget pengalamannya, kita pilih aja pengalaman yang paling... Okay, posisi kita ini apa? Terus kalau ada yang mirip-mirip, misalkan aku dulu pernah jadi bendahara wisudaan kampus tahun 2017 pernah bendahara 2019 pernah, kita masukin satu aja, nggak harus double gitu. Atau bendahara di organisasi A dan organisasi B, kita masukin satu aja gitu. Yang mana kita bisa ceritain kalau nanti ditanya. Kalau ada posisi yang double, mending kita pilih salah satu aja. Menurutku 5 tuh udah banyak banget sih, karena kita baiknya sortir posisi mana yang terbaik untuk kita, karena posisinya itu cukup atas, bukan cuma anggota. Dan kalau bisa dilihat sama posisi yang dilamar, misalkan sales, aku pernah jadi kadif fundraising, jualan-jualan gitu, wah itu bagus, relate tuh pengalaman organisasinya, dia pernah jualan waktu kuliah gitu. Okay. Terus tadi kayaknya ada satu lagi deh, apa ya? Oh, cover letter. Oh iya, cover letter. Baiknya sih dicantumin juga cover letter. Itu kan kayak surat pengantar ya. Surat pengantar kita mau lamar, kita itu orangnya seperti apa, dan bisa memberikan apa. Itu nggak ada salahnya untuk nge-attach cover letter, itu bagus kok, hal yang bagus. Okay, siap. Terima kasih, Kak Farah. Okay, nih. Untuk link ID itu seberapa penting ya, Kak? Soalnya saya punya tapi bingung isinya karena belum punya pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, terus PTN atau PTS itu apakah ada perbedaan di mata HR kalau belum ada pengalaman kerja di suatu lembaga? Oh, ini 3, nggak boleh, atau 2 aja dulu? 2 dulu. LinkedIn itu penting, tapi kita juga nggak terlalu berharap besar sama fresh graduate di LinkedIn sih, tapi sebenarnya bagus karena LinkedIn itu salah satu media kita cari kandidat. Bahkan kalau bingung tuh kita yang approach lewat
LinkedIn, kita nyari orang yang misalkan kita mau mencari finance, business analyst. Kita cari di LinkedIn business analyst gitu. Terus kita approach, kita chat dia. Biasanya tapi kita meng-approach via LinkedIn untuk orang-orang yang udah ada pengalaman kerja. Kalau misalkan fresh graduate nggak apa-apa, apalagi kita ada pengalaman magang apa, itu masukin aja. Pengalaman organisasi apa, masukin aja. Dulu aku waktu kuliah udah bikin LinkedIn sih, walaupun belum ada pengalaman kerja. Ya isinya itu, saya pernah jadi sekretaris, pernah jadi bendahara, pernah magang di Indofood, terus saya misalkan pernah volunteer kemana gitu. Itu dimasukin aja walaupun baru itu, tapi nanti terus di-upgrade karena LinkedIn itu beneran bagus kok, media yang bagus yang digunakan HR buat nyari kandidat. Nice, ya, terima kasih. Oh, terus kalau soalnya nih nggak punya apa? Oh ya, ini PTN dan PTS. Apa oh, oke. Okay. Sebenarnya itu tergantung user sih. Bahkan kadang user ada yang minta, aku udah pengen perusahaan PTN ini, cuman itu aja. Tapi ada juga user yang bebas deh, dari mana aja. Tapi gak menutup kemungkinan PTS itu banyak yang bagus kok sebenarnya. Di Bandung tuh kayak apa ya, banyak kok yang bagus. The best university ever. Iya, sebenarnya kita gak ngebedain PTN negeri sama PTS, karena sekarang tuh banyak perguruan tinggi swasta yang bagus. Aku karena di Jakarta, aku biasanya kayak BINUS atau UPH, itu swasta-swasta bagus. Aku lupa ya kalau di Bandung ada apa aja. Unisba. Iya, Unisba. Unisba bagus loh, temanku banyak yang di Unisba, kedokteran, psikologi Unisba. Itu bagus juga. Enggak sih, sebenarnya enggak, tapi kadang memang ada yang memprioritaskan beberapa perusahaan perguruan tinggi tertentu. Tapi enggak menutup kemungkinan kalau kita bukan perguruan tinggi negeri, karena sekarang swasta udah pada bagus juga. Aku sih enggak ya. Oke, siap. Oke, terus. Oh ya, kalau sama ini kan belum punya pengalaman, tapi kita punya bisnis. Apakah itu ini? Harus relate aja ya kali ya? Iya, kalau relate masukin. Bisnis bagus banget sih entrepreneur, apalagi misalkan kamu ngelamar marketing, nanti kamu, oh kamu bisa ceritain tuh pas interview, aku tuh pernah punya pengalaman entrepreneur jualan ini, gimana cara kamu memasarkan produk kamu, itu bisa jadi cerita yang benar-benar value-nya bagus banget buat dijual pas lagi interview itu, masukin aja sih menurutku, apalagi relate sama posisi yang dilamar. Oke, siap. Terus nih, oke, ada dua pertanyaan lagi ya Far. Oh, oke. Okay. Karena Farid tadi nanya, mungkin yang duluinnya yang belum nanya ya. Nih, gimana cara menjawab kalau HR nanya soal gaji? Kalau kita nanya gaji sebelum interview, cobalah research dulu di internet. Kira-kira posisi itu range gajinya sekitar berapa? Kalau nggak nemu, mungkin punya teman juga yang ada kenalan di sana. Kalau nggak ada di sana, yang posisinya agak-agak mirip. Misalkan baru nge-apply manajemen training. Ini itu sekarang sekisaran berapa sih gitu? Karena jangan sampai kamu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi juga ini apa sih anak fresh graduate belum ada pengalaman udah misalkan minta 10 juta gitu. Aduh gede banget. Kayak dia apa sih kita bisa dapat apa aja dari anak ini sampai mau 10 juta. Tapi jangan sampai terlalu kecil juga. Misalkan ya saya UMR aja lah. Karena siapa tahu kamu punya potensi yang lebih. Jadi menurutku sebelum interview research dulu sebenarnya posisi yang dilamar itu range gajinya kisaran berapa, dengan karena tiap perusahaan beda-beda, perusahaan ini range-nya berapa. Jadi kalau misalkan in case interview ditanya, kita memang udah menjawab di range-nya mereka. Kalau terlalu tinggi juga kita nggak mau, kalau terlalu rendah juga kasihan di teman-teman juga sih, nanti jadinya harusnya bisa dikasih lebih, tapi karena dia cuma minta segitu, nanti malah kita kasihnya di bawah rata-rata atau batasan kita gitu. Research penting banget. Oh ini, tadi ada Kak Farid nanya lagi, katanya. Nanya lagi Miss, katanya. Miss, misal apply di bagian yang membutuhkan verbal lebih banyak, dan kebetulan aku punya beberapa pengalaman nge-MC. Apakah boleh aku cantumkan pengalaman itu? Kayak gimana ya tampilannya? Kolom kah atau poin kah? Nuhun. Pengalaman MC-nya misalkan banyak banget. Temanku ada juga sih tuh. Dia jurusannya biologi, tapi dia suka nge-MC kemana-mana. Sekarang dia kerjanya di SCTV jadi pembawa acara. Padahal dia jurusan biologi tiap hari di lab gitu. Tapi emang dia passionnya bukan di lab, dia emang suka gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya sebanyak apa pengalaman magangnya. Tapi setauku temanku itu di... Mungkin kalau banyak banget pengalaman MC-nya pilih aja di event-event besar tertentu aja. Karena bukan di kuantitinya sih.
Nanti kuantitinya kita, tapi kualitinya juga. Tapi kalau kualitinya semua sama aja, ya bolehlah dimasukin beberapa gitu. Tapi bebas sih poinnya, apakah kamu mau nulis pernah nge-MC di mana aja, tapi jangan terlalu banyak, mungkin di event-event besar aja, atau kamu mau di pengalaman experience, bukan work experience. Work experience dong, kalau MC kan digaji kita. Misalkan saya di dinas dalam kota gitu, jadi MC ini gitu. Atau dinas ini jadi MC ini gitu. Bisa dalam kayak yang tadi dicontoh kayak gitu, ataupun satu contoh MC terus di bawahnya di sini dan di sini. Tapi MC bagus banget sih, apalagi kalau emang passion kamu, siapa tahu nanti bisa jadi pembawa acara atau apa gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih. Miss mau nanya, kalau work experience di 3 perusahaan dan posisi serta job desk-nya itu garis besarnya sama. Sedangkan CV itu kan bagusnya kita kasih poin job desk tiap posisi dari tiap perusahaan itu kan. Jadi bagusnya gimana menjabarkannya di CV soalnya job desk-nya sama. Terima kasih banyak. Aku bingung. Jadi misalkan dia ngelamar di 3 perusahaan yang sama. Tadi aku baca sih dia. Iya. Miss mau tanya, kalau work experience di 3 perusahaan, oh berarti udah punya pengalaman kerja ya di 3 perusahaan. Dan posisi serta job desk-nya itu garis besar sama, oke. Okay. Sedangkan di CV itu kan bagusnya kita kasih poin job desk tiap posisi dan tiap perusahaan. Jadi bagusnya gimana menjabarkannya? Soalnya job desk-nya sama, tetap harus didetailin juga. Karena kita kan nggak tahu kalau ternyata beneran sama gitu. Ya walaupun poin-poin utamanya aja, tapi jangan sampai di, misalkan kita di pekerjaan A, B, C itu sebenarnya sama, tapi yang ada penjelasannya cuma A-nya doang. Kita kan kalau belum dijelasin ternyata B dan C job desk-nya sama kayak A, nggak akan ngerti juga. Jadi better sih tetap ditulis, tapi tetap nggak usah terlalu banyak. Poin intinya aja pekerjaannya itu sebenarnya apa. Menurutku sih tetap harus dimasukin, walaupun sama persis, plek ketumplek job desk-nya kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Farah. Katanya. Terima kasih banget. Oke, okay. Karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Farah mau ngomong sesuatu, sepatah dua kata. Apa ya? Ini kan lagi masa pandemi. Semoga teman-teman habis ini beres. Yang sekarang lah udah dapat kerjaan, pengen nyari pekerjaan yang lebih baik. Semoga bisa segera ketemu. Untuk Amin. Yang fresh graduate nih, apalagi kebayang banget pasti baru lulus. Aduh, bingung mau nyari kerja. Semoga ini ilmunya bermanfaat nih CV-nya. Amin. Kalau misalkan ada yang mau, itu juga feel free kalau mau nanya-nanya. Kayaknya tadi ya. Nanya email boleh, atau misalkan lewat IG juga boleh. Oh iya, IG-nya nanti kalian lihat aja di IG Kampung Inggris Bandung. Saya bakal nge-mention dia ya, nanti dia bakal di-mention, oke? Okay? Jadi kalian lihat aja. Stay tune aja, ngikutin terus IG-nya IPLC yang super bermanfaat ya. Aku aja kadang suka baca-baca loh biar tahu, oh bahasa Inggrisnya ini tuh itu, gitu. Oh iya? Bermanfaat banget. Aku aja baru ketemu IG kamu baru kemarin-kemarin. Kan itu udah kayak lama lolos kontak gitu kan. Iya, gara-gara acara waktu itu ya. Oh iya, for your information, Kak Farah tuh murid IPLC dari zaman-zaman IPLC. Muridnya tuh masih kayak 10 orang ya satu kelas ya. Iya, tahun 2014 kali ya. Waktu aku ketemu. Bener banget sih PLC buka puasa bareng, udah kayak rumah banget sih dulu. Iya, sampai sekarang sebenarnya masih, cuma karena kemarin ada pandemi jadi ya udah nggak bisa buka bersama lagi. Nanti main-main aja Far. Siap. Oke. Buat teman-teman yang kayak aduh aku miss nih beberapa apa ya, kayak beberapa materi, kalian bisa lihat videonya di YouTube Kampung Inggris. Itu di sana tadi ada, jadi kita kayak live juga ada, terus kalau mau diulang lagi kalian bisa nonton di sana gitu. Kalau mungkin yang nggak sempet join dari awal. Terus kalau mau tahu IG-nya, kalau IG-nya Kak Farah, kalian bisa aja ke nanti di Kampung Inggris bakal dicantumin IG-nya Kak Farahnya kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman waktunya, semoga kita bermanfaat. Yang terima kasih banget. Malam minggunya. Iya dong, kayak ini. Oke, buat teman-teman yang mau ngisi feedback, jadi kalian bakal dapat sertif
Cuma kalian harus ngisi feedback ini. Jadi ini tuh buat diisi nama kalian, email kalian, dan lain-lain. Karena kita nggak mungkin di print. Jadi kita bakal ngasihnya insert itu. Kalian bisa klik itu. Oh ya, sama-sama cantik. Udah guys, bisa diklik. Coba diklikin semua. Oke. Udah, kalau masih belum bisa keklik, bilang ya, biar kita bantuin. Aku mau pakai. Udah, guys? Oh, ya, boleh. Mau pakai foto nggak, Far? Oh, boleh. Kita mau pakai muka yang lainnya? Oh, Miss bisa di-share WA nggak? Oke, guys, karena Kak... Aduh, aku nggak bisa. Bentar ya, saya minta tolong ke teman saya. Kak Ria, boleh minta tolong di-share di WA nggak? Ini nyalinya. Sama ada nggak bisa klik katanya. Oke, buat teman-teman bisa nggak open your video guys, karena Kak Farahnya pengen difoto cengah. Tapi enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Biasanya ya, cewek-cewek malas pakai kerudung. Tapi pada udah muka tuh yuk. Oh oke. Hai Kak Rian Indriani. Hai Kak Rian. Oke. Halo. Halo. Halo teman-teman ini pada fresh graduate ya. Ya Allah, semangat ya cari kerja. Iya. Kamu lagi di mana nih, rooftop? Aku juga lagi cari pegawai nih, bantuin aku ya. Kak Farah. Aduh, halo semuanya. Tuh pada bilang. Aku nggak mau nyanyi. Hai Kak Farah. Halo. Hai Coach Ain. Halo cantik. Oke, mungkin saya screenshot satu-satu kali ya. Terus saya kirim. Oke, bentar ya. Saya enggak ini mana ya? Ini. Wah, Indra. Oh iya, Indra Sofia Indra dari Turki. Benderanya. Kebetulan lagi di Bandung. Di Bandung semua nih kayaknya. Bentar ya, kok enggak bisa ya aku? Enggak bisa screenshot. Siapapun Kakak Rian Indriani boleh ini enggak minta tolong enggak? Screenshot. Oke. Guys, nanti nih, mohon ya buat ngisi si ininya ya. Abi banget. Oh, slide kedua. Ya, satu, dua. Sepi. Kayak sepi, tuh, dua, tiga. Udah, Kak? Kalian? Tuh. Tiga. Okay. Oh, ini gadis yang tadi ya, kelihatan. Ketiga, selain ketiga malah nggak ada mukanya. Ya udah, biasanya itu cewek-cewek yang malas pakai kerudung, aku juga suka kayak gitu kalau ikut Zoom. Mager. Iya, siap. Oh iya, satu lagi nih pesan aku, semangat ya teman-teman, selain kalian yang susah, semoga cepat cari kerja, tapi lagi semangat mencari kerja, sebenarnya HR-HR di sisi lain juga, kita juga kadang kesulitan mencari kandidat, jadi ya cuma kalian aja yang pengen banget mencari kerja, tapi kita juga pengen banget cepat-cepat ketemu kandidat yang oke banget gitu. Karena kalau lama gak ketemu-ketemu, stres, udah ditanyain user. Siap. Oh ya, BTW ini pertanyaan nih. Indomie kalau nanti pandemi udah selesai lagi butuh pegawai banyak nggak? Mungkin kan? Jujurnya aku bukan divisi Indomie ya. Tapi Indomie. Oh iya, sorry. Apa, Indofood. Aku Indofood, tapi aku bukan divisi yang noodle. Divisi noodle itu produknya mie. Tapi mie itu memang bisnisnya gede banget. Dia ada 17 pabrik dan dia tuh karyawannya banyak banget. Jadi ya, kesanalah. Sini juga dong. Malah Indomie. Oke, karena guys jangan lupa diisi ya ininya, apa sih namanya tadi, link yang aku kirim. Terus kalau emang susah kalian tanya aja. Cek account manajemen. Oke, siap. Kalau udah, nggak ada pertanyaan. Kak Farahnya juga harus pulang jauh ya, pulangnya 20 menit dari rumah. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya cuma kayak thank you very much for your time, teman-teman. Especially Kak Farah yang udah kayak dia lagi pulang dari Jakarta ke Bandung. Udah 3 bulan belum pulang, ini lagi pulang nih.
mau quality time dulu sama keluarga. Menyediakan waktunya buat kita. Oke. Okay. Oh, nanya ada yang nanya nih satu, Kak Farah di Indofood ada lowongan buat apoteker enggak? Cuma iya sama enggak aja. Saat ini di Dipsiapu enggak. Tapi ada posisi apoteker, tapi sekarang lagi enggak ada. Udah dijawab ya, Mungdi. Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman. Semoga yang belum dapat kerja dapat segera dapat kerja, yang udah dapat kerja tapi pengen cari yang lebih baik semoga cepat didapatkan, amin. Yeah. Oke, okay, karena nggak ada masalah, nggak ada apapun, oke, okay, bisa ditutup kelasnya sorry guys, template ngajal webinarnya. Oke, okay, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Thank you, Miss. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yo. Yo. Kakak Farah. Terima kasih, Miss Aina. Iya, saya.